Halo, assalamualaikum. Kembali bersama saya Gini Nugraha. Teman-teman, di konten ini adalah konten request dari narasumber yang kemarin saya wawancarai. Dia komplain, katanya terlalu kepanjangan durasinya. 30 menit, bro. Atau kurang dari 30 menit lah mendekati ya. Oke, mungkin di sini saya akan flatkan agar bisa tersampaikan juga sih buat teman-teman. Dan setelah saya lihat-lihat, ya benar juga sih, banyak bertele-tele ya. Nah teman-teman, jadi kemarin-kemarin saya sempat berkomunikasi dengan teman saya, namanya Ecep Doni Hamdani. Dia teman satu bangku waktu SMA dan sampai sekarang pun suka barengan ya, bikin konten bareng atau apa-apa bareng lah, sudah seperti saudara sendiri ya. Jadi dapat kabar bahwa Bang Edo ini diisolasi, dan sebelumnya dia curhat juga sama saya. Mungkin orang pertama yang dicurhatin sama beliau saya. Gani channel isolasi bersama teman saya. Ya udah, dengan Pak Edo, bagaimana kalau misalkan ini dibuat konten agar menjadi informasi buat teman-teman? Karena nyatanya di Indonesia atau di negeri ini semenjak tahun 2020 sampai 2021 ini banyak sekali yang mengalami indera penciumannya hilang, lalu dinyatakan positif, dan itu lebih dari satu orang yang di kolom komentar seputar konten yang saya buat itu banyak sekali ya yang seperti itu. Positif dan mengalami indera penciuman hilang. Oke, daripada bertele-tele terus, yang pertama saya tanyakan, awal mulanya bagaimana sih sebelum indera penciuman hilang itu ada, lalu jadi positif? Jadi awalnya itu demam, kata teman saya ya, dalam percakapannya. Demam yang disertai dengan pegal-pegal, mengalaminya hari Kamis. Hari keduanya, hari Jumat, dia merasa demam, pegal-pegal, lalu ada sakit kepala. Itu yang kedua. Lanjut lagi, hari ketiga, demam, pegal-pegal, sakit kepala, indera penciumannya hilang. Jadi semakin kesini semakin berat ya ujiannya. Bang Ece pun jadi mulai curiga nih, wah ini jangan-jangan penyakit yang sedang hits atau sedang viral nih, si COVID ini. Dan hari minggunya dia diswab antigen dan ternyata positif. Setelah itu hari Senin katanya di PCR, dan hari Selasa keluarlah hasil antigen yang menunjukkan 36. Teman-teman harus mengetahui kalau misalkan antigen itu kurang dari 40 berarti terindikasi ada paparan COVID. Jadi di sana ada DNA COVID. Nah, Bang Ecep ini 36. Maksudnya apa sih 36? Kalau misalkan 20 berarti penyebaran COVID dalam tubuh pasien tersebut itu banyak, kata Bang Edo. Oh Pak Edo, itu mohon maaf, maksudnya ada ukuran-ukuran gitu, 40, 36 maksudnya apa Pak Edo itu? Nah, itu adalah CT palu, yaitu imunitas tubuh kita begini. Oh, imunitas. Berarti betul, kalau sampai tubuh kita kalau di angka 40 ke bawah, kita itu terinfeksi virus. Oh, berarti sudah terinfeksi ya. Kalau CT-nya di bawah 20 terbang, data di bawah 20 berarti si virusnya banyak dalam tubuh. Wah, benar. Ini informasi ya. Kalau di atas 30, virusnya ya sedikit lah. Oh sedikit. Jadi ya. Jadi kebanyakannya mah virus-virus cinta begitu. Tapi kalau Bang Edo sendiri 36 sedikit. Walaupun sedikit, Bang Edo tidak mau ambil resiko di sekitar rumahnya, mungkin buat tetangganya, buat anaknya, buat istrinya. Jadi dia memilih untuk diisolasi. Diisolasikan di Hotel Crown yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum. Pak Gani Prilian, Gani Channel. Sore ini saya sedang di Hotel Crown, Pak Gani. Isolasi bersama. Nah, setelah itu lalu saya tanyakan lagi, Bang Ecep selama di isolasi itu apa sih kegiatannya? Sepor, Pak Gani. Aktivitas pagi hari, cari udara segar, cari keringat. Anggap lagi hiburan ibu, anggap lagi refreshing, so.
bapak-bapak juga, terus ada anak kecil juga. Ini anak kecil. Nah, ini depan saya Cynthia Mariska. Katanya jam 7 pagi itu ditensi darah, lalu ditimbang berat badan dan dicek oksigen dalam darah. Nah, itu. Dilanjut lagi tawaf mengelilingi gedung sambil berlarian, sambil apa ya berjemur untuk berkeringat. Nah, setelah itu makan pun di waktu isolasi itu dikasih 3 kali, pagi-pagi, siang dan sore, kata Bang Edo. Lanjut lagi dicek kesehatan menjelang maghrib, karena untuk cek kesehatan ini dilakukan 2 kali dalam 1 hari, jadi pagi-pagi dan menjelang maghrib. Oke, saya tanyakan lagi untuk jadwal tidurnya jam berapa, dan dia jawab biasanya jam 9 karena udah berat efek samping obat. Nah, oke, lanjut lagi. Setelah bercakap-cakap panjang lebar, ternyata sama dengan teman kita yang berkomentar di kolom komentar. Sama persis dengan kejadian Bang Edo. Ada yang berkomentar di kolom komentar itu namanya seorang perempuan, Desika Irmawati, yang komentarnya tuh buset dah, panjang sekali tapi memberikan informasi buat kita ya. Nah, dalam komentarnya di sini, yang aku rasain saat ini pertamanya gara-gara kehujanan, besoknya lalu demam. Nah, sorenya dia makan obat. Setelah itu indera penciumannya hilang. Setelah mengetahui indera penciuman hilang, dia merasa kaget, tetapi berusaha untuk tenang dan berpikir besok juga sembuh. Ternyata sudah 5 hari tidak sembuh-sembuh. Dari situ ya mungkin was-was lagi, dan dia meninggalkan kos. Tempat kos dia, kebetulan dia ngekos mungkin ya, kembali ke orang tua, lalu diperiksalah ke klinik. Di klinik itu ditanya oleh dokter kenapa riwayatnya anusnya. Lalu dokter tersebut menegaskan untuk dites rapid atau tes swab ya kepada anak ini. Setelah dites swab, hasilnya itu ternyata positif, benar. Sama persis dengan apa yang diutarakan oleh Pak Edo. Nah, pada saat situasi isolasi yang saya perhatikan ini, mereka pada sehat-sehat semuanya. Tidak seperti apa ya, tidak ada yang diinfus atau tidak ada seseram pertama kalinya COVID itu muncul ya di Cina. Ada yang berdiri kejang-kejang langsung meninggal pada saat itu. Serem banget kan kalau begitu. Tapi tidak untuk di konten ini ya. Nah, ini benar-benar pasien yang mengalami COVID ya, dan diisolasi. Ada juga mereka yang sudah kebagian pulang. Ya, selamat kembali. Udah jadwal pulang, gitu, udah sembuh. Oke, tambahan lagi buat teman-teman nih yang sering berkomentar. Saya ingin ke dokter tapi takut dinyatakan COVID. Takutnya Anda itu takut untuk diri sendiri, tidak takut memikirkan orang lain bagaimana kalau misalkan Anda itu positif lalu memaparkan atau menyebarkan virus tersebut. Kalau untuk kepentingan diri sendiri mah tuh, saya juga bisa men. Makanya dulu ketika saya dinyatakan, meskipun saya dinyatakan negatif atau non-reaktif ya, karena alergi, saya tetap diam men di rumah selama 3 minggu, bahkan bikin konten. Kalaupun kalian tidak ada biaya untuk tes swab atau tes rapid, diam aja di rumah. Jangan sampai kalian berkerumun. Kasihan nanti orang yang imunnya lebih kurang daripada kalian, takutnya Anda itu terpapar lalu Anda kuat, hanya mengalami indera penciuman hilang dan virusnya pindah dah ke teman kalian yang imunnya kurang kuat daripada Anda. Ini mungkin cerita singkat dari Pak Edo. Mudah-mudahan ini bisa lebih flat daripada konten sebelumnya. Pak Edo, hatur nuhun sudah memberikan informasi yang sangat berharga ini, karena tidak semua orang mengalami hal seperti Pak Edo sampai diisolasi. Mungkin Allah mengirimkan Pak Edo ke tempat isolasi untuk memberikan informasi yang sebenarnya di tempat isolasi itu seperti apa, apakah menyeramkan atau tidak menyeramkan yang seperti kita bayangkan. Dan kalau menurut saya, tidak begitu menyeramkan. Ini Nugraha, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau siang antara jam 12 sampai jam 1,
ada yang pulang dan ada juga yang datang. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan, keselamatan, dan kelancaran. Oke, inilah hidup penuh aksi, penuh warna. Nikmatilah itu. Ikuti alur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa. Sepor pagi ini. Aktivitas pagi hari. Cari udara segar. Cari keringat. Berjemur. Berlari. Bersenandung dan berbahagia. Aduh. Seminggu berlalu, biarlah berlalu. Tadi mana? Namanya ibu-ibu memenuhi resep. Gak lecok, tinggal ini ngobrol resep. Anggap lagi hiburan ibu, anggap lagi refreshing. So, jangan mana ini paling payu nama ya duka ibu-ibu duka gadis ya teh. Ah, apa dia salit dari kamera nata? Bapak-bapak juga, terus ada anak kecil juga. Ini anak kecil. Nah, ini depan saya Cynthia Mariska. Nih. Si goyang santuy Cynthia Mariska. Nah, itu. Assalamualaikum, Pak Geni Prilian. Geni Channel. Sore ini saya sedang di Hotel Crown, Pak Geni. Isolasi bersama teman saya tuh, Pak Arif. Ini hotel cari kamar baru. Saya pakai ini lagunya di atas. Selama Crown disediakan oleh pemerintah Tasikmalaya ini ya. Alhamdulillah. Kota Tasikmalaya, alhamdulillah pemerintah berjuang di awal ada coronavirus disease 2019. Alhamdulillah pemerintah memperhatikan kepada masyarakat untuk penanganan COVID, penanggulangan dan perawatan pasien COVID. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ajukan beberapa jempol, 1000 jempol untuk pemerintah yang sangat memperhatikan bela terhadap rakyatnya, bela terhadap masyarakatnya. Iya. Mudah-mudahan pemerintah khususnya Kota Tasikmalaya selalu diberikan kesehatan. Kesehatan. Amin. Keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.